Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Polsek Depok Selatan memberitahukan kepada pengendara untuk jalur dari Lahat menuju Pagar Alam sementara tidak bisa dilewati dikarenakan ada terjadi longsor di Edikat dan menutupi badan jalan. Untuk kendaraan yang dari Pagar Alam menuju Lahat sebaliknya tidak bisa melintasi. Sementara pengendara mohon bersabar untuk hari ini. Kemungkinan kami akan berusaha untuk memanggil alat untuk meminggirkan tanah tersebut. Sementara itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi longsor di seputaran Dikat. Akses terputus, mobil motor tidak pacak lewat. Silakan memilih jalur Simpang Bacang untuk menuju Lahat dan Palembang. Terima kasih.